Shalom, Horas. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah pada Minggu hari ini. Oleh kasih dan kuasanya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang. Dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepadanya, marilah beribadah dan memohonkan Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepadanya. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu karena Tuhan menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan pada Minggu Trinitatis hari ini, yaitu hukum yang pertama dan maksudnya. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan Allah memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin dan kuasa menjaga yang ku taruhkan hingga harinya gelap. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun menjaga yang ku taruhkan hingga harinya gelap. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Salibu Yesusku.
marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Trinitatis hari ini, yang tertulis pada Injil Matius 11 ayat 25 sampai ayat 27. Kita baca dengan responsoria. Ayat yang ke-25, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kusuka menuturkan cerita mulia setiap pulangi bertambah manisnya. Kusuka menuturkan sabda bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa.
Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti ibadah online pada minggu hari ini di Minggu Trinitatis, firman Tuhan buat kita di minggu hari ini terambil dari Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, dilanjutkan dengan ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di minggu hari ini kita masuk kepada Minggu Trinitatis, yang berarti ketritunggalan Allah. Bukan berarti ada tiga Allah yang kita sembah, tetapi bagaimana kita memiliki satu Tuhan di dalam tiga wujud, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mana di dalam ketiganya Allah lah yang berkuasa. Bagaimana kita mengenal Allah yang adalah Sang Pencipta, yang kita kenal dengan Allah Bapa, dan Dia juga yang memberikan Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Allah Anak. Dan ketika Yesus Kristus naik ke sorga, lalu Allah pun memberikan kepada kita Roh Kudus yang kita kenal sebagai Allah Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui ini kita boleh melihat bagaimana Allah itu hadir senantiasa di dalam kehidupan kita. Baik sebelum bumi dan dunia ini diciptakan, ketika dunia ini diciptakan, hingga hari ini, kalau Allah senantiasa menyertai kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Allah ini juga kelihatan bagaimana ketika Dia memberikan kepada kita suatu gambaran kehidupan yang sungguh mulia. Ketika belum ada apa-apa di tengah-tengah bumi ini, Allah lah yang menciptakan melalui firman-Nya. Dan ketika Dia juga menciptakan manusia, dan ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, dan bagaimana manusia itu tidak mungkin dapat menebus dosanya sendiri, maka Allah juga hadir dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus kita dari dosa. Dan ketika Anak itu, Yesus itu, harus kembali ke tempatnya semula, maka Allah juga hadir melalui Roh Kudus yang senantiasa memelihara dan menjaga kita. Jadi saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jelaslah di sini bagaimana Allah Tritunggal itu pencipta segala sesuatu. Inilah yang menjadi topik kita di minggu ini. Bagaimana peristiwa penciptaan di dalam Kejadian pasalnya yang pertama ini, kita melihat segala sesuatu yang diciptakan Allah itu adalah baik. Segala sesuatu yang diberikan oleh Allah ataupun yang difirmankannya, sehingga semuanya tercipta di dunia ini adalah baik. Sehingga itu juga kita boleh melihat bagaimana kuasa Allah yang diberikannya juga melalui Yesus Kristus menggambarkan bagaimana wujud kuasa Allah di dalam dunia ini. Itu juga yang menjadi lirik lagu dari Kidung Jemaat nomor 19. Dikatakan di sana, Tuhanku Yesus Raja Alam Raya, Allah dan manusia, Kau kukasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang baka. Di dalam Yesus ada kuasa, dan itu adalah kuasa Allah.
Bagaimana kuasa Allah itu senantiasa menyertai kita manusia. Dan itulah juga yang menjadi pesan di dalam firman Tuhan hari ini. Bagaimana apa yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah baik. Bagaimana kuasa firman-Nya lah yang menyatakan semuanya yang ada di dunia ini menjadi sempurna. Dan juga kuasa-Nya lah yang memelihara segala sesuatu itu. Oleh karena itulah ibu bapak saudara saudariku yang terkasih, di dalam firman Tuhan hari ini kita boleh melihat bagaimana Allah yang maha kuasa memberikan kuasa ataupun mandat kepada manusia yang adalah ciptaan-Nya untuk menjadi penata layan atas segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini. Manusia diberikan kelebihan dibandingkan sesuatu. Manusia memiliki kecerdasan melebihi ciptaan yang lain. Ibu bapak saudara saudariku, saya mau buat analogi. Jika di atas meja ada ikan, ketika kucing melihat ikan itu, maka kucing itu akan langsung memakannya. Namun manusia, ketika dia melihat ada ikan di atas meja, maka dia akan memakai akal pikirannya, lalu dia akan bertanya. Yang pertama mungkin dia akan bertanya, ini punya siapa? Lalu yang berikutnya, apakah ini boleh kumakan? Begitu. Inilah yang menjadi perbedaan manusia yang diberikan Tuhan kelebihan ciptaan-Nya itu. Namun apa yang terjadi? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu tidak dapat lagi menjalani kehidupannya seperti ketika mereka di Taman Eden. Dengan demikianlah makanya ketika manusia diberikan tugas untuk menjadi penata layan atas segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini, maka manusia itu memerlukan bimbingan dari Roh Kudus agar dia dapat ataupun mampu di dalam menjalankannya. Kekhususan yang kedua yang boleh kita lihat bagaimana melalui manusia itu, bagaimana dia diciptakan seturut dengan gambar Allah. Sehingga ketika dia diciptakan menurut gambar Allah, seharusnya lah apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya sesuai dengan karakter Allah. Bagaimana karakter Allah itu? Dia harus dapat menjaga, dia harus dapat mengelola, dan dia harus dapat melakukan yang terbaik. Ibu bapak saudara saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, manusia diberikan Tuhan kuasa untuk memelihara alam ciptaan yang diberikan oleh Tuhan. Manusia juga diberikan Tuhan segala sesuatu kemampuan untuk dapat mengelola itu. Melalui firman Tuhan hari ini kita diajar untuk senantiasa sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, hendaknyalah kita mampu memelihara apa yang Tuhan berikan di dalam dunia ini. Apa yang bisa kita berlakukan? Yang pertama, kita harus menjaga lingkungan kita. Kita lihat sekarang bagaimana banyaknya daerah-daerah yang karena kerakusan manusia akhirnya terjadi penebangan pohon yang berlimpah ruah, akhirnya tidak ada lagi kekuatan untuk menahan tanah, sehingga terjadilah banjir bandang dan juga terjadi bencana-bencana alam. Kalau kita melihat di kota-kota besar ini bagaimana manusia seringkali juga tidak menjaga kebersihan, seringkali membuang sampah dengan sembarangan, akhirnya terjadilah juga banjir ketika hujan lebat datang. Sebagai manusia yang diberikan oleh Tuhan kelebihan, dia berikan akal pikiran, dia juga memberikan kepada kita kuasa mandat, maka kita pun haruslah mengelola dan menjaga seluruh ciptaan yang Tuhan berikan. Bagaimanapun kita juga bisa melayan ataupun menjadi penata layan di atas semua ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Yang berikutnya ibu bapak saudara saudariku yang terkasih, kita melihat di sini bagaimana ketika Allah menciptakan manusia itu, maka dia juga memberikan tugas. Apa itu? Di ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita mungkin diberikan kuasa, tetapi bukan berarti kuasa itu kita berlakukan dengan semena-mena.
Kuasa yang dinyatakannya di sini adalah bagaimana kuasa untuk merawat, untuk menjaga. Sehingga dimanapun manusia itu berada, maka dia harus senantiasa menjaga. Kita diberikan tugas untuk menjadi penguasa, tetapi bukan berarti penguasa dalam artian ingin menggerogoti dan mencari keuntungan sendiri, tidak. Namun firman Tuhan yang dinyatakannya kepada kita, ketika Tuhan memberikan kuasa bagi manusia itu, maka manusia itu pun wajiblah memberikan apa yang ada padanya untuk merawat dan menjaga ciptaan Tuhan. Inilah yang menjadi tugas mulia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia. Sehingga ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih, dengan memelihara ciptaan Tuhan, maka pada saat itu juga kita memuliakan Tuhan. Namun ketika kita merusak ataupun tidak mengelola ciptaannya dengan baik, maka pada saat itu juga kita telah memberikan penghinaan kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Marilah ibu bapa, saudara-saudariku, melalui firman Tuhan hari ini kita semakin mengenal Sang Pencipta itu, Sang Maha Kuasa yang memberikan kepada kita kuasa, memberikan kepada kita hikmat, sehingga kita pun dimampukan untuk memelihara ciptaannya. Dimanapun ibu bapa, saudara-saudariku berada, marilah kita menjadi umat Tuhan yang senantiasa menjaga ciptaan Tuhan, memuliakan ciptaan Tuhan, dan mengucap syukur sebagai ciptaan Tuhan, agar semakin bisa kita mengelola seluruh ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga dimanapun kita berada, kita senantiasa dapat membawa sukacita dan berkat. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersama-sama pun melakukan iman kita. Bagaimana sebagai gambar Allah, kita tidak hanya menemukannya di dalam diri kita melalui kapasitas mental dan rohani, tetapi juga di luarnya, yaitu melalui tindakan penata layanan kita atas alam dan kehidupan kita. Marilah senantiasa merawat alam, inilah merupakan wujud penata layanan kita di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Besar di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Allah Bapa atas setiap rahmat yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada minggu hari ini pun kami dapat kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang semakin meneguhkan iman dan keyakinan kami untuk dapat mengucap syukur sebagai ciptaan Tuhan. Sehingga kami pun Tuhan mampukan sebagai umat-Mu, agar kami mampu menjadi penata layan atas seluruh ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kemanapun kami berada ya Bapa, kami senantiasa dapat membawa kabar damai dan sukacita. Sehingga kami pun dapat memelihara ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa, ke dalam tangan-Mu kami memusrahkan seluruh jemaat-Mu, terkhusus yang mengikuti ibadah online pada minggu hari ini, baik yang berada di rumah, di dalam perjalanan, di rumah sakit, baik yang sedang di dalam kondisi berlayar, dimanapun jemaat mengikuti ibadah ini, biarlah kiranya Tuhan yang memelihara dan menjagai mereka. Terkhusus ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan tiap-tiap rumah tangga, tiap keluarga, pribadi lepas pribadi. Apapun juga yang menjadi pekerjaan para jemaat-Mu, biarlah kiranya Tuhan yang selalu menambahkan berkat sukacita di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami mau bawakan di dalam doa kami buat para jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kepada mereka kesembuhan dan kekuatan. Yalah Bapa, bagi para jemaat-Mu yang dalam satu minggu ini memperingati hari kelahiran dan juga hari pernikahan mereka, Tuhanlah yang menambahkan buat mereka kesehatan, menambahkan berkat sukacita di dalam pekerjaan dan keluarga mereka. Ya Tuhan Allah Bapa, berkatilah juga gereja-Mu dan seluruh pelayanannya di dalam program-programnya pun, biarlah kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terus membawa berita pada dunia.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepada-Mu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharulah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci, sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan, pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini, dengan kuat kuasa Roh Kudus. Teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepada-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat karunia dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ibu Bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada, kami seluruh pelayan yang bertugas melayani di ibadah minggu ini mengucapkan selamat hari minggu buat kita semua. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Shalom.